Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan kebijakan BBM satu harga di Provinsi Papua. Program dana desa adalah terobosan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas tol Trans Jawa di wilayah Jawa Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan selesainya pembangunan bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Disebut Presiden Joko Widodo merupakan waduk terbesar di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Orangnya sangat berakyat, program kerjanya pun untuk rakyat. Tim kerjanya orang-orang hebat, kita doakan mereka sehat. Apalagi yang dicari untuk bangun negeri ini, semua sudah terbukti, lanjut satu periode. Mana-mana gak jual mimpi, bendungan dan bandara kini ada di mana-mana. Alright. Apalagi yang dicari untuk bangun negeri ini, semua sudah terbukti, lanjut satu periode lagi. BBM satu harga gak cuma jalan di mana-mana, gak jual mimpi, bendungan dan bandara kini ada di mana-mana. Bantuan dana desa sudah terasa, anak-anak sekolah semua ceria, semua bukan wacana, itu karena Jokowi kerja. Satu nusa, satu bangsa. Dari Sabang, Sabang Merauke, dari Miang hingga Pulau Rote, ribuan pulau dari timur ke barat, Indonesia sudah siap kita melesat. Blok Mahakam dan Laut Natuna, Blok Rokan ke Freeport di Papua, itu milik siapa? Indonesia. Jokowi Maruf.